Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat bertemu lagi dengan Vio Channel ini. Iya teman-teman, untuk hari ini hari Senin tanggal 17 Mei 2021 saya berada di Pasar Hewan Sukorejo. Dan oh iya teman-teman, tidak lupa saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri ya buat teman-teman semua ya. Mohon maaf lahir batin dan maafkan saya jika masih banyak kekurangan dalam saya membuat video untuk teman-temannya. Jadi masih banyak kekurangannya, saya mohon maaf. Dan di depan saya ini ada domba-domba Texel dan Merino teman-teman. Untuk kali ini yang bawa ini Mas Mus ya, putranya Pak Bahrowi. Jadi untuk di Kang Imam nggak berangkat teman-teman karena masih suasana Lebaran ya teman-teman ya. Jadi kita cari tahu ini untuk domba-dombanya Mas Mus ya. Ini ada cukup banyak bawahnya. Namun ini datangnya agak kesiangan ya. Datangnya agak kesiangan Mas Mus. Pilihannya cukup banyak. Oke, sekarang beliau lagi transaksi. Kita tunggu saja nanti untuk tanya-tanya harganya. Iya, teman-teman, ini dia Mas Bus. Selamat siang, Mas. Untuk hari ini bawa berapa ekor ini, Mas? Bawa 15. 15 ekor. 15 ekor. Terdiri dari Merino dan Texel ya? Texel. Heeh. Ada berapa ekor yang Merino, Mas? Merino ada sebenarnya ada 3. Ada 3. Yang mana aja ini yang Merino ini betinanya? Merino. Yang ini? Nah, sama ini ya. Sama itu. Ya, ada 3 ini, teman-teman. Jantan apa betina yang ini, Mas? Betina. Betina semua. Usia berapa yang ini? 3 ekor ini? Itu usia 16 bulanan. Oh, 16 bulanan. Ini ya? Ini 7 bulan. Ini 7 bulan. Yang ini 16 bulanan. Ini yang 7 bulan ini termasuk masih dere, Mas ya. Ini berapa ini, Mas, yang ini, Mas? 2.300 yang ini, teman-teman ya. Masih usia 7 bulanan. Ya. Kalau yang sudah induan itu? Oh, 4 kurang seperempat. 4 kurang seperempat. Ada 2 ekor, Mas ya? Ya. Merinnya ada 2 ekor, 4 kurang seperempat. Atau 3.750.000. Nih, teman-teman. Sudah dicukur nih. Ada 2 ekor ya, merinnya. Ini terlihat dari bulunya masih ada. 3.750.000. 1, 2. Ada 2 ekor, teman-teman. Oke, kita sambung lagi untuk cari yang lainnya. Karena ini apa ini, Mas? Texel ini. Texel. Ini berapa bulan ini? Berapa tahun? Sudah 1 tahun. Sudah 1 tahun. Nah. 1 tahun. Ini masih bakalan, teman-teman. Harga berapa ini, Mas? 25. 25, 2.500. Nah, ini bakalan jantan Texel. 2.500. Kalau yang sebelahnya itu agak kecilan dikit. 2. Berapa? 24. 24. Yang ini 24. Selisih 100.000 9 bulan yang ini 24. Ini masih kecil, ini 1 tahun, yang ini 9 bulan. 2.400. Oke, Texelnya. Sekarang yang coklat-coklat itu apa itu, Mas? Itu semi Texel. Semi Texel. Berarti lokal sama Texel ya. Heeh, harga berapa ini, Mas? 17-an. Kita lihat dulu. Ini harganya 17-an, teman-teman. 1.700. Ini semi ya, kata beliau Mas Mus. Jadi Texel sama lokal. Karena beliau pegangnya atau dagangnya itu adalah domba-domba Texel. Jadi disilangkan, seringnya disilangkan sama domba lokal atau domba biasa atau domba gembel. Ya, kita lihat dulu ini untuk pasungannya atau kepalanya. Ini harga 17-an, 1.700. Dan ini masih usia sekitar 7 bulanan. Ini kalau barangkali saya lihat, ini sekitar usia 7 bulanan. Esek cilik paling putus sasinya ada. Durung ora? Oh, durung ora esek cilik pernah iki. 5 sasi. 6 bulan. Oh, 6 bulan ya. Itu perkiraan saya 7 bulan, teman-teman, tapi ternyata ini 6 bulan yang coklat ini ya. Jadi
selisih 1 bulan. Nah, pergian saya, jadi masih muda, teman-teman. Kalau yang ini mas, yang gede mas? Yo, oh, yang ini. Ini berapa ini? Ini belum 35. Tadi. 35. Ini usia berapa mas? 9 bulan. 10 bulan ini darah ya? 10 bulan darah, harganya 3.500. 3.500. Ini dorowan. Dombos ini. Ini dombos teman-teman. Waduh. Ini dombos. Gak pakai titan. Ini dombos teman-teman ya. Ini harga 3,5 dorowan ini teman-teman. Ini lihat. Ini apa sih? Kodoh dombos. Ini ada dombosnya 2 ekor. Ini harganya bro? 35. Ini 3.500 juga. Ini juga masih dorowan ya. Dombos ini ternyata. Agak sama teman-teman. Jadi kalau ya agak mendingan jeli. Saya juga agak kelirak-keliru ini teman-teman ya. Ya, karena ini untuk pejantannya ini Mas Mus. Ini usia berapa ini pejantannya ini? Oh, 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Ini 2 tahun lebih. Texel ya? Merino. Hampir sama ini teman-teman. Ini merino ternyata. Ini sudah dicukur kelihatan. Ini cross ya. Texel sama merino ya. Ini yang merino. Ini jantan semua ini teman-teman. Nah, kita coba cari tahu untuk yang jantan ini. Ini harganya berapa? Ini berapa mas bos? 5,5. 5,5. Ini 5,5 teman-teman ya. Usia 2 tahun lebih. Orang tahun bujul ya? 2 tahun lebih. Ini harganya 5,5. 5.500. Yang ini 6 juta. Dan ini supernya adalah crossing antara Texel dan merino ya. Ini berapa harganya tadi? 6 juta. Ini harganya 6 juta. Cukup mantap ini teman-teman. Usia berapa ini, Mas? Sama. 2 tahun lebih ya. Jadi ini masih produktif untuk pasakan ya, Mas ya? Masih. Itu 4 juta. Yang ini 4 juta. Yang ini 4 juta ini. Itu 1 tahun. 1 tahun yang ini. Ini masih muda ya. 4 juta yang ini. 4 juta teman-teman. Jantan juga ini, tapi ini usia 1 tahun. Yang ini 2 tahun lebih. Kalau yang itu cross sama hasil cross juga. Crossing antara Texel dan Merino. Ya sama ya. Untuk yang 2 ekor ini. Jadi persilangan antara Texel dan Merino hasilnya seperti ini. Badannya gembul ini ikut ke Merino. Ya, kalau lihat badannya itu super gembul ini, barangkali lingkarnya ini ada 1 meter lebih kalau dilingkarin ini. Enggak hanya kelihatan tebel bulunya tapi badannya juga tebel ini teman-teman. Harga spesial. Rego berapa mungkin? 6 juta. 6 juta. Ini 6 juta. Mantap, super gembul ini, ya. Kalau yang ini masih muda, harga 4 juta, usia baru 1 tahunan. Oke, banyak pilihannya ini teman-teman ya, di lapaknya Mas Mus. Jadi kalau teman-teman ada yang minat, nanti bisa hubungi nomor teleponnya beliau yang ada di deskripsi. Akan saya taruh di situ. Coba sekarang kita tanya untuk kirim-kirimnya gimana ini. Ini yang terlihat superan, 1 ekor ini teman-teman ya, jantan, harga 6 juta. Mas, ini untuk kirim-kirimnya gimana, Mas? Kirim-kirimnya apa? Bisa kirim-kirim juga? Bisa. Oh, nanti bisa dirembuk di WA ya? Oke. Bisa kirim kemana ini, Mas? Bisa Jawa Barat, Jawa Timur. Oh, Jawa Barat, Jawa Timur. Oh iya, mantap juga ini, teman-teman. Ya.
kita ambil ngerok. Ya, ini untuk kirim-kirimnya Mas Gus juga siap. Jadi nanti bisa hubungi nomor teleponnya beliau. Bisa biasa kirim ke Jawa Barat dan Jawa Timur. Oke, cukup itu dulu liputannya. Jangan lupa dukung selalu jajalan dengan cara subscribe, like, dan share. Semoga bermanfaat. Dan saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.